Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior ya. Oke guys, jadi di video kali ini kita masih akan lanjut lagi nih guys ya, untuk membagikan game Ultraman untuk teman-teman semua ya. Walaupun gamenya ini bukan termasuk game baru, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan kita share dulu ke teman-teman, mungkin ada dari kalian yang belum tahu soal gamenya ini ya guys ya. Dan pasti game yang kita share ke kalian ini, gamenya itu ringan, terus bisa kalian mainin secara offline ya guys ya. Oke, jadi kali ini game yang kita mainkan adalah Ultra Fighter Ultraman Ryube ya, RB ya. Oke, kemudian di gamenya ini guys ya, ada beberapa macam ini. Ada story mode, kemudian challenge, sama survival. Oke, sekarang kita cobain ya story mode dulu ya. Nah, di bagian karakter ini terdapat berapa ya? Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ada 14 karakter yang bisa kalian pakai di sini guys ya. Dimana setiap karakter punya stat yang beda. Yang pertama ada Ultraman Mebius, Ultraman Ginga, Op Specium Deperion. Ini Ultraman Blue ya, elemen air. Kemudian ada Ultraman Jet yang gabungan Mebius sama Zoffi. Kemudian ada Z. Apa Edge ini kok rada meragukan ya, nanti kita tes dulu ya. Kemudian ada Ultraman Gaia V2, ada Ultraman X Cosmos Luna Mod, Nexus Unis Blue, Ultraman Reboot, kemudian Taiga, ini Iga Dark ya, sama Ultraman Zero. Kayaknya kita mulai dari Mebius dulu lah ya. Kita mulai dari Ultraman Blue aja lah ya, karena ini gamenya judulnya Ultra Fighter RB gitu loh. Reboot ya, kita continue. Ada 40 level guys yang bisa kalian mainin ya. Nah, kalau kalian nanti pas di gameplaynya ini pastinya udah tahu lah ya ini gamenya dari mana. Satu lagi guys ya, saran dari saya kalau kalian mau mainin game ini guys ya, belum apa-apa lagu keluar lagunya XZ. Ini lagunya saya kecilin aja guys ya, biar kagak kena copyright. Nanti ada lagu tambahan di belakang guys, biar kalian enak lah pas nontonnya ya. Ini lagunya itu nggak bisa dimatiin dari gamenya karena nggak ada pilihan untuk setting ya. Oke, kemudian untuk game yang ini guys ya, sekali lagi saya mau kasih kalian tambahan saran ya, dimana kalau kalian mau main usahakan offline aja, biar kalian nggak perlu kena ya nama iklan guys. Kalau kalian nyalain jaringan kalian pas main bakal ada iklan. Oke, ini kita pakai Ultraman Blue ya, kita coba dulu ini pukulan. Jadi guys ya, kalau kalian pernah ke channelnya Agan Reza, di situ kan Agan Reza pernah nih membagikan game Kamen Rider X8 ya. Nah, Kamen Rider X8 yang itu juga bikinnya pakai Unity Engine. Nah, game ini juga sama konsepnya guys ya. Cuma karakternya ini yang diubah gitu. Sama kroco-kroconya nih. Kroconya seingat saya ini juga kagak diubah sama sekali ya, masih kroco yang kemarin ini ya. Tapi nggak apa-apa guys ya, yang penting kita nambah-nambah lagi game Ultraman di HP kita ya. Yang pasti gamenya ringan, alamak mati gua cuy. Ini kroconya kok jauh lebih sakit mukulin kita. Gua tahan dulu ya ini ya, nyiksain gua lo ya. Wah ini kita dibully guys ya. Oke, kita bentar lagi ganti karakter ya. Ini kita cuma ngetes doang, kok nggak gerak. Oh, pantesan tadi nggak gerak karakter kita, ketahan guys. Bentar, gua nyalain dikit ya. Cuma gue kan takutnya kena copyright ini ya. Emang enak ada lagunya Excite. Cuma kan gak cocok ya, ini game Ultraman gitu loh, masa pakai lagu Excite nya ini X18. Ya udah lah, biarin mati lah guys ya, kita ganti karakter. Do you like our game? Oh no, never mind. Oke guys, kita udah balik ke ini ya, menu awal. Jadi kita akan ganti karakter. Nah di sini tuh guys ya, gak ada pilihan sama sekali untuk mematikan lagunya ya. Jadi mau nggak mau suara gamenya itu terpaksa saya kecilin ini guys ya, biar ya nggak kena copyright guys. Kalau kena copyright tak sendiri kagak ada duit dari AdSense ya. Oke, ini mungkin kita akan coba yang Ultraman Z Alpha Edge ya, kita lihat apakah sesuai dengan gambarnya ya. Jangan-jangan isinya karakter lain kan gawat. Oke, kita langsung cobain. Lemak ciang, iklan lagi guys, iklan lagi tadi. Aduh, ini pembuat gamenya ya. Oke, ternyata bukan Ultraman Z yang keluar guys ya. Isinya adalah Ultraman Op Specium Zeperion. Sedih hatiku. Aduh. Untuk segi gerakan sih cukup oke lah ya, untuk game fighting yang ringan kayak gini. Yang bikinnya itu game kayak gini biasanya butuh waktu cukup lama ya buat bikinnya, nggak mudah juga loh. Kita patut menghargai developer dari game ini ya, dia bisa nambahin banyak karakter Ultraman juga, dimana untuk detail Ultramannya ini juga kalau menurut saya pribadi ya cukup oke.
dari segi detail nih untuk Ultraman Orb aja detailnya mirip ya sama Ultraman Orb yang aslinya gitu. Itu yang kerennya ya. Cuma ya kalau game fighting biasa kayak gini nggak bisa diharapin terlalu banyak guys ya. Karena memang untuk gameplaynya ya cuma begini aja, monoton. Kalian cuma jalan-jalan battle kayak game inilah, game PS1 zaman dulu ya yang beat 'em up gitu. Jadi kalian harus ngalahin semua musuh di satu area, habis itu kalian baru lanjut. Itu sih ya mungkin bikin cepet bosen ya. Tapi kalau kalian nyari game Ultraman yang ringan terus bisa kalian main secara offline, ini bisa jadi salah satu salah satu guys ya game yang harus kalian cobain ya. Oke, ini mungkin yang terakhir guys ya, kita bikin videonya pendek aja karena memang cuma begini aja sih. Oh, mungkin kita cobain yang challenge guys ya. Ini ada Ultraman Gaia, mungkin kita coba Ultraman Reboot ya, karena Ultraman Reboot ini lagi ini juga naik daun ya setelah dia muncul di seri TAC ya. Versus The Gold King versus Phoenix, kita lawan si Phoenix ini. Phantom. Ya, tapi namanya di sini bukan Phoenix itu ya. Alamak, ini lebih ngakak lagi. Gambarnya Ultraman. Aduh. Gambarnya kan Ultraman ini guys ya. Apa tuh namanya? Ultraman Reboot ya. Taunya isinya Ultraman Mbak, guys. Apa Phantom Phoenix-nya juga namanya Robert loh. Jadi nama orang Amerika ini. Waduh, ini dia habis pindah ke warga negaraan kayaknya ya. Tapi kalau kalian pas main ini ya, memang paling yang bisa kalian dengar itu suara lagunya lah ya, seingat saya ya. Kalau suara pas nendang atau itunya kurang kedengeran sih guys ya. Apalagi ini saya kecilin sampai kayak gini ya. Oke, kita kalahin dulu si Robert ya atau Phoenix ini. Mau pakai pisau. Wah, ini pisaunya si Kamen Rider Kuga Titan ya. Walah mah. Itu juga hasil mod ya. Tadi kalau kalian lihat itu setelah pedangnya jatuh itu jadi pemukul baseball ya. Ini ada pedangnya Kamen Rider Agito. Ini pedangnya Kamen Rider Agito dibuat lempar tuh. Gila. Keren enggak tuh? Siap, tenangan. Oke, ya cuma segitu dulu guys ya untuk video gameplaynya ini ya. Jadi untuk gamenya ini memang ya cukup monoton ya, tapi ya nggak apa-apa lah kalau misalnya kalian nyari game tambahan game Ultraman di HP kalian ini, boleh lah kalian coba ya. Cuma memang dari segi grafis ya cukup oke lah ya untuk karakter Ultraman-Ultraman yang dihadirkan di game ini ya. Cuma kalau dari segi gameplay cukup membosankan, apalagi kalau kalian main dalam waktu yang panjang. Tapi kalau bisa kalian butuh game Ultraman dengan ini ya, ukuran yang kecil terus bisa kalian main secara offline, ini game yang harus kalian coba ya. Oke, itu aja guys dari saya. Jadi nanti kalau kalian mau download gamenya ini, link download ada di bagian deskripsi seperti biasa guys ya. Jangan malas membaca tentunya. Oke, nah sampai ketemu lagi guys di video gameplay selanjutnya. Akhir kata, salam gamers, see you.